ya, coba ini kena lihat ini. Tentang Jawa ini. Jadi kok Victor ini sudah penuh tato. Wah, keren banget lo. Tuh. Tanda ini yo. Istimewa ini. Perjuangan, Pak. Ini tato tenan toh ini? Tato tenan. Berikut ini adalah secuil cerita dua teman kita, Victor dan Bebens, yang aktif dalam rutinitas Rabu Brutal. Beberapa waktu kemarin melakoni bentang Jawa 1500 km. Dan inilah cerita-cerita lucunya. Pagi ini kita akan wawancara dengan dua peserta. Mas Ana gak ikut? Kemana? Kita wawancara dua peserta bentang Jawa ini. Oh, ya, saya dengar kerja. Oh, ini kita perlu aplaus. Ya. Karena beliau ini mewakili Rabu Brutal tadi. Ya, toh. Kita sekarang cerita ke Victor, cerita dulu gimana apa bentang Jawa kemarin sama Beben. Bentang Jawa itu berapa kilo? Seru sih, Pak. Berapa kilo? 1500. Ya. Lalu bisa selesaikan berapa jam? 147 sekian jam. Jadi under COT-nya berapa itu? 157 kan, nggak salah. Berarti masih 156 atau 5. Masih spell 7 jam ya, dari COT-nya ya. Oh, lalu untuk rute terberat itu mana kok? Itu Jemplang. Oh, Jemplangnya. Ya. Sudah melewati 1200 kilo, Pak. Pasti sudah 1300 kilo. Terus dinaik Jemplang. Sebenarnya hari pertama berat juga. Hari pertama sama hari Jemplang itu paling berat, Pak. Pak, hari pertama itu guesnya berapa jam? Itu sampai kita pokoknya itu kan setengah 8 kita istirahat. Jadi 250 kilo ya? Ya, sampai Pelabuhan Ratu lah. Pelabuhan Ratu 250 kilo. 270 kurang lebih. Hari pertama enggak ada kendala. Enggak ada. Lancar. Habis itu sore tidur makan. Setengah 8 itu kita Pelabuhan Ratu makan, cari penginapan jam 2 malam. Siap-siap berkata. Penginapan atau hotel? Ya hotel nanti ya, kecil-kecil kan. Tadinya hotel. Ya hotel kecil-kecil, Pak. Oh. Ya, nyaman buat istirahat. Oh, bisa cuci-cuci sama tidur. Oh, sempat nyuci. Ya, tiap hari. Tiap hari tiap hari tidur sama nyuci itu di penginapan sekitar 4-5 jam. Sudah cuci, tidur, siap-siap berangkat gitu. Jadi sampai di penginapan jam 7? Enggak, ya kalau hari pertama itu sekitar setengah 9. Setengah 9, lalu pagi jam 5? Enggak, jam 2. Oh, jam 2 malam? Jam 2 siap-siap. Berangkat lagi? Siap-siap. Oh, ya, siap-siap dulu berangkat. Jam 3, jam 3 sudah start hari pertama. Hari kedua sudah start. Berarti model tang ini di alarm ya? Iya, Pak. Memang sudah janjian ya? Berangkat. Orang gugah-gugahan ya? Orang, wis. Lalu makannya gimana, di jalan apa berhenti? Di jalan, berhenti. Loh, ya berhenti ini di jalan, yang benar? Makannya berhenti di jalan. Oh, makannya berhenti di jalan, enggak? Maksudnya enggak kayak yang lain itu kan makan sambil goes. Oh enggak ya? Kita enggak ngejar juara, Pak. Enggak ngejar juara. Pokoknya kita ngejar yaitu finish under COT. Under COT. Terus cukup istirahat, bisa tidur gitu. Lalu hari kedua berapa kilo? Hari kedua hampir sama sih, hampir sama. 250. Setiap hari itu kurang lebih 250-an kilo per hari. Setiap hari. Iya. Nah, berarti nek hari kedua kan masih relatif landai itu. Sebenarnya enggak, Pak. Sebenarnya hari pertama itu hari pertama akhir itu nanjak. Hari kedua awal itu nanjak, habis itu sampai sore itu udah rolling. Karena kan masih di Jawa Barat tuh, Pak. Berarti yang paling berat di hari keempat ya? Hari satu ke dua. Apa? Satu sama empat. Jemplang ya? Jemplang. Sampai di Jemplang tuh jam berapa? Siang. Masih siang. Kita kan emang hari keempat itu sampai Malang. Oh. Sampai Malang, pokoknya sampai Malang. Pagi-pagi. Oh. Berarti nggak kena serangan kedinginan ya? Enggak. Oh, akhirnya sampai... Emang di planning naik Jemplangnya pagi. Soalnya kalau si Faisali sampai minus sampai 8 derajat, 7 derajat. Malam bener.
sangat dingin ya. Itu kita siang aja dingin kok turun. Oh, itu ketinggian berapa kok? 1200-an lebih loh. Lebih kayaknya lebih, Pak. Oh, itu pokoknya ya? Rute ke naik ke Bromo yang rute paling beratnya itu. Pokoknya nah, sampai hillside Bromo. Hillside Bromo. Yang 360 itu. Nah, di situ. Untuk kendala sepeda ada enggak? Enggak. Cepat bocor? Kaki. Bocor enggak juga. Aman. Enggak. Naik kaki gimana kok? Saya cedera ini lutut ini ya, pas kilometer 500 itu sakit. Sempat ke UGD. Wow, toh. Nah, rumah sakit mana? Di Pangandaran. Kita suntik ini pain killer gitu. Disuntik. Kenapa gitu lutut itu saja nih? Ternyata sampai Jogja disuruh kojuan ngecek, coba cek posnya ternyata turun 2 cm. Oh iya toh? Saya itu emang udah kerasa agak turun tapi tak diemin, males itu loh bongkarnya pak, tasnya apanya. Soalnya kalau membongkar pasang lagi kan lama. Tasnya dicopot apa, udah capek, males. Tak kira nggak sampai segitunya. Seatpostnya turun? Iya, 2 cm. Itu yang menyebabnya ya? Pas packing itu kan seatpost dicopot. Oh iya iya. Mungkin kencenginnya kurang pas. Jadi melorot, ya itu yang menyebabkan kaki sakit ya? Iya, iya. Dan juga kan rollingannya banyak sekali, Pak. Itu juga kan rollingannya. Menuju CP1 itu memang dari semua peserta, panitia juga bilang, start sampai ke CP1 memang berat. Apanya memang berat, itu memang istilahkan nanti yang tereliminasi-eliminasi ya di itu. Belum CP1 itu. Banyak. Sempat ayel-ayelan enggak? Enggak sih kalau ayel-ayelan. Enggak, tapi berarti ya, terus. Damai terus ya? Damai terus. Damai terus. Itu susah senangnya kalau pairing, sebenarnya banyak yang apa? Banyak yang ribut katanya. Banyak ribut. Kita enggak sih, untungnya enggak sih. Kita enggak. Udah tahu dari dulu. Udah tahu watak-wataknya. Untungnya anu banyak, iya benar. Banyak ngalahnya ini. Banyak ngalahnya. Sudah sering voice bareng, jadi satu sama lain. Jadi untuk pasangan pairing ini, Samawa ya. Iya toh. Samawa itu apa? Sakinah mawadah warahmah. Damai, tenang. Damai kalau ini. Penuh kerinduan. Nah, oh, ini damai ini. Mas ada yang ditanyakan enggak ini tentang Betang Jawa itu? Ini tips tip apa buat kalau mau ikut? Ini soalnya Mas Bayu katanya mau ikut Betang Jawa. Nah, itu harus agak anu si pikirannya agak gini dikit. Oh, kan? Gini dikit. Lu katanya Mas Bayu mau ikut itu gimana? Persiapan pun tahun depan. Oh, pon tahun depan. Mas Bayu masa ngasih rabu brutal aja. Nih, sebenarnya enggak berat ya? Agak-agak cuma gila aja. Usahanya gila. Ini katanya anu kok apa kakinya ditato buat kenang-kenangan. Oh iya, di mana kok? Ini Pak. Eh coba ini kenang-kenangan. Nah, lihat ini. Tentang Jawa ini. Jadi kok Victor ini udah penuh tato. Wow, keren banget lo. Tuh. Tanda ini yo. Istimewa ini. Perjuangan, Pak. Ini tato tenang toh ini? Tato tenang nih. Kenan, Pak. Bebens kok enggak? Wah, dia enggak suka tato. Enggak suka tato ya. Sukanya nato, Pak. Nato cewek tonggol-tonggolnya ditato kabeh. Ini ada, Pak, di sini. Enggak, Pak. Tonggolnya ditato kabeh iki, Pak, karo iki, Pak. Ini sebagai closing ini apa yang perlu disampaikan untuk Betang Jawa ini? Acaranya sih bagus Pak, maksudnya bagus, ya? Eventnya itu kalau untuk di Indonesia menurut saya kayak apa ya, benchmarknya Ultra Indonesia ya itu Betang Jawa. Betang Jawa ya. Ya panitia juga oke. Okay. Kalau okay. Bebens gimana Ben? Kalau untuk panitia Betang Jawa oke, okay. Mereka juga silakan. Kemasnya bagus, kemasnya juga, dan juga ngawasi pesertanya juga oke. Okay. Tiap malam kebetulan kita selalu dilewati panitia. Oke. Okay. Jadi panitia selalu jagain peserta-peserta. Kalau tracker itu baterainya sok entek apa dicas terus toh? 3 hari. 3 hari dicas. Iya, 3 hari. Oh, dicas. Jadi sebetulnya enggak ada alasan tracker mati itu enggak ada ya. Itu emang harus rule-nya itu tracker enggak boleh mati, Pak. Kalau tracker mati bisa diskualifikasi ya. Iya, itu udah peraturan dari awal sudah dijelasin. Enggak boleh tracker mati. Enggak boleh. Harus kembali ke titik awal. Berarti ngecas itu posisi hidup ya? Ya bisa, mati bisa, tapi nanti kalau hidup harus di posisi terakhir mati. Oh. Jadi ngitungnya dari posisi terakhir mati nggak boleh maju gitu. Iya. Soalnya saya tuh ngelihat waktu itu tuh sama teman-teman juga punyanya Om Handika kok mati lama gitu loh. Nggak tahu itu Pak. Kita kan nggak tahu apa kok sempat mati apa
peraturannya gimana, apa boleh mematikan secara lama, iya, atau katanya gimana sih mati 9 jam apa ya trackernya ya, mati 9 jam tapi kalau misalnya mati sih boleh, tapi asal kembali ke titik awal. Kalau pas kita nginep itu dimatiin, ngomong di grup sama panitia kita matiin tracker, tapi off onnya dari titik itu lagi. Oh berarti mati di cas, di cas. Lalu setelah dari titik semula mati. Dari titik itu, misalnya di cas sambil tidur kan ya, apa kok tahu itu? Bisa, bisa. Jadi kalau itu tracker misalnya posisi tidur di cas nggak masalah kok Pak. Jadi kan emang peserta kan pasti selalu bawa power bank ya harusnya ya. Oh. Karena kan buat kalau mereka di jalan malam kan pasti bawa power bank, maka kan dia yang ngecas kan bisa kok Pak. Buat sisi. Nah, secara urut-urutan pairing ini finish ke berapa? Pairingnya keempat. Dari total? Kalau jumlah yang pairing sekitar 30-an. Wow, luar biasa. Masuk kan ono sing 5 besar. Oh iya iya. Maksudnya itu yang DNF itu ada yang DNF, ada yang over COT di finishin juga boleh, Pak. Oh, jadi over COT okay, finish itu okay. Boleh namanya apa ya? Overmatch ya. Pokoknya pairing itu setahu saya 36 orang pairing. NC. Oh iya NC. NC. Jadi posisi keempat ya. Iya. Dari total ya. Iya. Yang pairing loh bukan. Yang pairing. Ayo, loh, ayo. Maksudnya total yang pairing gitu loh. Oke, Mas Victor, Mas Beben. Semoga sehat terus. Amin, Pak. Semoga semakin gila ya. Ya, ya. Maksudnya gila gue sih. Ya, amin, Pak. Semakin tambah sehat, semangat. Amin, amin, amin. Terima kasih tips-tipsnya. Semoga teman-teman yang belum bersepeda segera bersepeda. Yang belum ikut Rabu Brutal, ikut Rabu Brutal. Ya. Yang belum ikut Audak, ikut Audak. Ya, kabe dicoba nih ya. Bener, Pak. Ya. Kabe nanti dicoba. Tinggal dipilih sing kira-kira pas sing di ya toh. Nah. Tapi punya rencana ikut pon enggak? Oh, enggak ada. Tak kira punya rencana ikut. Kita pokoknya happy aja, Pak. Oke. Enggak cari prestasi semuanya. Terima kasih. Ya, mari, Pak.